Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa lagi di channel TGIF TV. Hari ini saya sedang berkunjung ke salah satu yang kita dampingi di cuaca yang alhamdulillah cukup cerah, tidak terlalu panas juga, alhamdulillah tidak terlalu dingin juga. Ini di Sukabumi ya, yang kita dampingi. Di sini ada, bisa kita lihat di bawah, ini tanaman-tanaman yang konvensional. Jadi kita juga mendampingi untuk tanaman-tanaman konvensional kita dampingi, dan juga kita untuk di tanaman-tanaman hidroponik. Nah, di sini ada di greenhouse-nya. Di greenhouse itu ada tanaman melon. Kita nanam melon ya. Ini sekarang kita akan coba berjalan melihat tanaman-tanaman konvensional ya. Jadi ini luasannya kurang lebih sekitar 1,5 hektar yang ditanami, 1,5 ya, kurang lebih 1,5. Ini kita lihat di sini ada tanaman apa saja. Nah, jadi ada tanaman cabai, ada juga ini tanaman buncis. Ini masya Allah, mohon maaf kalau noise-nya agak kencang, ini dari suara angin. Nah, ini ada tanaman terong juga. Nah, di sana juga ada kolam ikan ya, luar biasa. Ini kita bisa jalan ya, kita bisa jalan. Ini ada tanaman cabai rawit, atau kata orang Sunda namanya cengek. Kita bisa turun ke bawah melihat semuanya ya. Nah, ini ada rumah-rumahannya. Ada juga daun bawang di pinggirannya. Ini untuk tanaman-tanaman dan sedikit spot untuk wisata ya. Baik, kawan-kawan, itu jenis-jenis tanaman yang ada di salah satu yang kita bina, yang kita dampingi untuk tanaman-tanaman yang kita budidayakan di konvensional. Di sini juga ada tanaman, kita menanam kangkung. Nah, kita menanam kangkung. Oke, baik kawan-kawan. Sekian laporannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Yang ingin berdiskusi silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti bisa saya jawab satu persatu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.